Salam, salam damai sejahtera buat kita semua pemirsa YouTube, bendahara, operator, Arkas ya. Selamat jumpa lagi dengan Lulus Tutorial. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dapat berkarya. Nah, pada video tutorial ini saya akan menjelaskan langkah apa setelah kita melakukan update Arkas versi lama, yaitu 3.3 ke versi 3.4. Nah, sebelum teman-teman lakukan ini, baiknya di-update terlebih dahulu ya. Di-backup. Sehingga bila terjadi insiden, kita masih punya data sebelumnya ya, tidak hilang ya. Nah, ini adalah aplikasi Arkas versi terbaru. Tampilannya seperti itu. Ya, kita bisa dipilih ini ya, penganggaran. Ini ya, kertas kerja. Terus kita lakukan sinkron ya. Sambil ditunggu, sambil minum kopi dan makanan ringan ya. Nah, sinkron ini sudah selesai ya. Oh ya, yang suka dengan video tutorial ini jangan lupa klik subscribe, like, share ke teman-teman Anda sehingga Anda tidak ketinggalan dalam saya mengupload video terbaru serta menambah motivasi saya untuk selalu berkarya, berbagi kepada sesama yang tentunya bermanfaat bagi orang banyak. Nah, di saat sinkron ini jangan lupa harus terhubung ke internet. Sudah selesai. Sekarang diklik ya, kertas kerja. Aktivasi kertas kerja, lalu dipilih perubahan. Hati-hati membuat anggaran perubahan yang sudah di SPJ-kan tidak dapat direvisi. Apakah akan dilanjutkan? Yes. Jumlah salur 2022 setelah cut off ini masih tetap ya sama untuk tahun anggaran, berbeda dengan tahun 2021. Dimana perubahan itu nanti akan menyesuaikan dengan jumlah siswa setelah cut off bulan Agustus. Nah, untuk tahun ini berbeda ya, berbeda masih tetap, nanti perubahannya di tahun anggaran 2023 kalau terjadi
kenaikan siswa ataupun penurunan. Kalau sudah ya, kita klik ini ya, kertas kerja. Coba di sini, nah, bos reguler perubahan. Teman-teman kalau mau melakukan perubahan di sini ya, itu kan sudah aktif, bisa dirubah. Kalaupun tidak, ya tidak masalah kalau tidak ada kesalahan ya. Nanti kalau punya teman-teman di situ tadi di apa buku kertas kerja itu ada yang berwarna ungu, merah, biru poker, nah itu harus diperbaiki. Nah di sini tidak muncul ya sumber dana, tidak muncul, terus BKU juga tidak aktif ya, bulan Juli sampai Desember tidak ada. Nah teman-teman jangan bingung ya. Nah harus Anda lakukan apa yang harus kita lakukan. Nah ini tidak ada masalah ya. Kalaupun mau diedit, teman-teman bisa dirubah di sini ya, ubah data. Tapi saya tidak lakukan karena sudah benar dan tidak ada perubahan revisi ya. Nah di sini juga sumber dana kosong ya untuk BKU-nya, kita belum bisa lakukan. Dan untuk mengaktifkan BKU-nya, kita harus melakukan sinkronnya. Oh, sorry, bukan sinkron ya, tapi pengajuan pengesahan. Kita ajukan pengesahan ya, di situ kan ada dipilih penganggaran, ya penganggaran, terus ini pengesahan ya, pengajuan pengesahan. Nanti kalau sudah disetujui, itu BKU-nya itu aktif ya. Nah ya, diklik ini sinkron. Kalau pengajuannya sudah selesai, nah teman-teman harus sering ngecek ya. Nah di sebelah pengesahan itu kan cek status. Nah itu diklik ya, tapi dalam keadaan online ya. Nanti sewaktu-waktu dibuka, nah kita bisa lihat hasilnya. Nah ini ya diklik. Karena kepala sekolahnya swasta, jadi NIP-nya itu tidak ada.
Ya, sudah selesai. Nah, ini akan saya klik ini ya. Cek status. Nanti teman-teman selang beberapa hari sering mengecek ini ya, status, cek status. Disetujui atau tidak, atau mungkin suruh revisi ya. Nanti kan ada konfirmasinya. Oke, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam menyimak tutorial ini. Semoga bermanfaat, menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa pada tutorial yang akan datang. Bye-bye.